hal ini kita lakukan adalah semata-mata sebagai salah satu cara kita membuktikan bahwa kita memang benar-benar harus hormat dan patuh pada kedua orang tua kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Amin. Bapak sehat? Sehat. Awak mau naik kerja yang benar. Oh. Napa? Yang kerja yang benar, yang jujur. Aco. Iya. Aco korupsi. Iya. Ini aku nih, aku masih kerja. Iya. Iya, Pak. Iya. Waalaikumsalam. Saya Pak Kliwon tidak punya apa-apa. Nyekolahkan saja, pemasukan gratis di SMK Datang Semarang. Saya kan tidak mampu biayanya. Karena saya sudah lulus SMK, mendaftar ke kepolisian. Bilangnya gratis. Karena saya nuruti aja kan anak saya. Ya boleh masuk kepolisian lulus. Saya kan ya kalau makan ya sering dibantu. Saya ya kerja di tani kalau buruh. Sekarang tidak sering buruh, menggarap sawahnya sendiri. Senangnya saya kalau anak saya bisa kerja. Bisa membantu orang tua. Itu aja. Nah itu kan saya didinya anaknya. Saya kan yang sekolah sampai jadian itu kan Rumania aja. Lainnya enggak. Lainnya buruh kalau menung jahit ya. Sampai jadi gitu, ini Rumania aja. Ya, itu bangganya kalau menurut saya bisa membantu orang tua. Rumania paling sehat, sukses kami sampai ke atasnya. Saya pesannya jangan korupsi, kerja yang jujur. Kalau bisa membantu orang yang tidak mampu. Saya sendiri ngalang. Kalau tidak, saya itu nek kalau bilang merasa sedih. Ya, moga-moga biar sukses, biar lancar, ya bahagia.